الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dikasihi pengacara kepada majlis pada malam ini, yang dimuliakan Tuan Pengerusi kepada Masjid Nurul Hidayah. Taman apa ni? Taman Jaya. Taman Seremban Jaya. Yang dimuliakan sahabat saya, Tuan Imam, Tuan Haji Sidin, dan teman-teman imam-imam yang lain, dan bilal-bilal serta siak-siak, seluruh pimpinan yang hadir pada malam yang berbahagia ini, tak lupa kepada sahabat saya 40 tahun baru hari ini, malam ini kita bertemu, tuan-tuan. Ustaz Tahir. Ustaz Tahir daripada Felda. Ustaz Tahir ni, tuan-tuan, 40-45 tahun yang lalu mengarak saya hampir menjelajah ke seluruh kawasan Felda di Semenanjung Malaysia ini. Apa kita buat? Kita bagi pendedahan agama kepada teman-teman, kepada peserta-peserta, kepada orang-orang yang terlibat dengan Felda. Dan pada paginya, biasanya jam 3.30 pagi, kita mengadakan Qiyamul Lail. Setengah-setengahnya memang pertama kali mendengar sembahyang sunat tasbih. Maka kita bersembahyang sunat tasbih seluruh Malaysia, tuan-tuan. Teman-teman yang ada tadi mengatakan kenal saya dengan FAMA, kenal saya dengan itu, dengan ini. Begitu ramai sahabat-sahabat saya. Tuan Imam ni, tuan-tuan, sekampung dengan saya. Saya minta maaf, saya tak berapa kenal. Sekampung, tuan-tuan. Ayah dia tu macam saya ingat lupa. Namanya Haji Jonit. Dan dia ingat sangat dengan ayah saya. Ayah saya guru agama kampung, imam, guru Quran. Mak saya guru Quran. Alhamdulillah. Keturunan kami ni imam. Datuk kepada datuk, kepada datuk, kepada datuk imam. Datuk saya imam, bapa saya imam, abang saya imam. Dan insyaAllah agak-agaknya generasi yang akan datang pun menyambut satu tugas yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam ni, tuan-tuan, imam ni, jawatan imam ni, kumpulkan semua presiden dunia ini, kumpulkan mereka di depan Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat akan tunjuk imam dulu, tuan-tuan. Malaikat akan tunjuk imam dulu sebagai insan yang disayang, dikasih, dicintai oleh Allah. Sebab satu hari 5 kali sekurang-kurangnya imam itu rukuk, mengajak orang rukuk dan sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Presiden-presiden tak mengajak orang rukuk dan sujud menyembah Allah. Tapi imam mengajak orang rukuk dan sujud menyembah Allah. Tadi yang kita lakukan tadi. Alhamdulillah. Kepada pengurusi masjid pula, tuan-tuan, tak ada jawatan yang paling hebat. Kalau kita ada misalnya presiden dunia ni, tuan-tuan dan puan, di sisi Allah, mentadbir jawatan, mentadbir rumah Allah ni. Masjid Nurul Hidayah ni bukan rumah kita, rumah Allah.
tiang rumah Allah, dinding rumah Allah, tingkap rumah Allah, bumbung rumah Allah, kipas rumah Allah, ekor rumah Allah. Jadi kepada saudari Yusri yang mengurusikan masjid ini, saya rasa tak ada cara lain lah di jalannya. Dengan keikhlasan dan kejujuran kita menjalankan tugas ini, yang menunggu mereka nanti ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yang lain-lainnya, jatuh kuasanya, dan juga tuan-tuan mereka yang memakmurkan masjid ini. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Salah satu ciri ahli syurga, nama ahli syurga yang dipilih jadi ahli syurga, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Mereka yang hati-hati mereka selalu rindu kepada masjid. Saudara, rindu anak boleh rindu, rindu menantu boleh rindu, rindu tugas boleh rindu, rindu nak jumpa bos boleh rindu, rindu nak jumpa pemimpin boleh rindu. Tapi itu tuan-tuan, itu rindu dunia tuan-tuan dan puan. Rindu yang kesannya sampai merindui nanti kita ialah rindu masjid. Inilah kesannya sampai kepada hari akhirat bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut salah satu daripada orang yang akan dipilih masuk ke syurga ialah mereka yang hatinya selalu rindu kepada masjid. Datang tuan-tuan seminggu sekali, semain Jumaat saja kepada masjid, tak mungkin rindu kepada masjid. Ada pula yang datang setahun dua kali saja, hari raya haji, hari raya Aidilfitri. Tak mungkin dia akan rindu kepada masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah semayang di rumah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tak pernah semayang di rumah. Umar ibn Khattab tak pernah semayang di rumah. Utsman ibn Affan, Ali karamallahu wajhah, Zaid bin Thabit, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr bin Mas'ud, Talha, semua ni tak pernah semayang di rumah. Sampaikan yang paling kaya di antara mereka, di antaranya Abdul Rahman ibn Auf, yang begitu sibuk pagi petang siang malam. Tuan-tuan, dia punya kunci kekayaannya saja dibawa oleh 7 ekor kuda, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan cuba bayangkan. Tapi dia tak pernah tinggal rukuk dan sujud di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, nak bincang tajuk pada malam ni, mati mengakhiri hayat dengan husnul khatimah. Salah satunya, tuan-tuan, you have to have a station in life, the life station. Apa dia? Station dalam kehidupan kita. Bawa kereta, station, station minyak banyak. Nak isi Petron boleh, nak isi station Petronas boleh, nak isi station Shell boleh, nak isi station BHP boleh. Tapi saudara, itu menyebabkan imam apa ni, oil, petroleum masuk dalam kereta, kereta berjalan. Tapi yang ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, station masjid dijadikan station masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan, dan para sahabat sampai tabi'in, tabi'in, tiga station dalam hidup mereka. Tiga station dalam hidup mereka yang tuan-tuan dan saya kena ikut cara Nabi mengendalikan station-station itu. Nabi has three stations the whole of his life. Tiga station ini yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat atas menjaga tiga station itu, mereka berjaya di dunia dan mereka berjaya di akhirat. Hinggakan tuan-tuan, generasi yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut the unique Quranic generation, yang tidak ada contohnya dan tidak ada yang dapat kita replicate sampai hari kiamat. Nabi cipta manusia begitu. Apa dia manusia ini, tuan-tuan? Antaranya, manusia ini tuan-tuan dan puan tidak meninggalkan, mengutamakan tiga stesen dalam hidup. Stesen yang pertama ialah rumah-rumah mereka.
Saudara, rumah-rumah kita ni adalah rumah-rumah yang dalamnya diduduki oleh orang-orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rumah-rumah kita, tuan-tuan, persekitarannya mesti persekitaran yang selari dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rumah-rumah kita, tuan-tuan, mesti diisi oleh penghuni-penghuni rumah yang menjunjung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rumah kita mestilah mempunyai isteri dan suami, isteri dan suami yang sentiasa hatinya tertambat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rumah yang anak-anaknya, tuan, anak-anaknya terdiri daripada anak-anak yang soleh, yang solehah, anak yang dapat membantunya bukan saja di dunia, tapi yang anak dapat membantu ibu dan ayahnya semasa mereka berada di alam barzah nanti. Maka anak-anak itu ialah anak yang soleh, anak yang soleha. Mati anak Adam, tak ada satu benda yang mengikutinya sampai ke liang lahat. Tuan, keretanya tak ikut ke liang lahat, rumahnya tak ikut ke liang lahat, pangkatnya tak ikut ke liang lahat, tonnya tak ikut ke liang lahat, tan serinya tak ikut ke liang lahat, datuk serinya tak ikut ke liang lahat, datuknya tak ikut ke liang lahat, doktornya tak ikut ke liang lahat. Yang ikut ke liang lahat, tuan-tuan, selalu tuan-tuan dengar. Tiga. Pertama, amal jariah. Kedua, apa tuan-tuan kedua? Ilmu yang dimanfaatkan. Masya Allah, anak kita menjawab. Dan yang ketiga ialah doa anak yang soleh. Dan doa anak yang soleh. Ulama mengulas, tuan-tuan. Saya baru semalam, pagi tadi saya bagi kuliah subuh. Dia namanya di Masjid Al-Mujahidin, zaman Sarawak Utama. Pagi tadi. Kuliah maghrib semalam, Masjid As-Salam namanya. Masjid As-Salam ni, tuan-tuan, di Bukit Beruntung. Tuan-tuan, Bukit Beruntung. Pernah dengar tak Bukit Beruntung? Masjidnya Masjid As-Salam tu, tahu-tahu besarnya masjid itu. Di bawah masjid itu, ustaz, ada 20 surau di bawah masjid. Masjid ni berapa surau di bawah masjid ni? Berapa? 4. As-Salam, Bukit Beruntung, 20. Cuba yang tuan. Masya Allah, apa yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan ya? Balik tadi, stesen yang pertama ialah rumah kita. Rumah kita, tuan-tuan, bukan hanya untuk tidur, untuk makan. Bukan, bukan, bukan. Kalau untuk tidur, untuk makan, itu namanya geban. Kalau kambing dia pakai apa? Geban. Ayam geban. Kambing geban. Kandang. Kalau untuk tidur, untuk makan, untuk buang air selepas makan, namanya kandang, reban. Kalau kerbau dia panggil apa? Kerbau tak ada reban, tak ada kandang. Tak, kandang juga. Mana boleh? Mana kerbau dalam kandang? Mana kerbau? Tak tahu lah kalau kerbau belah-belah Sermajaya ni, saya tak tahulah. Okey. Saudara-saudara, bukan itu. Rumah ialah tempat kita berteduh sementara kita hidup ini. Dan perteduhan itu ialah untuk kita berada dalam satu suasana dicipta oleh mak dan ayahnya, mencipta satu suasana. Apa suasananya? Suasananya ialah seluruhnya hidup dan mati mesti atas gagang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu rumah. Saya nak tanya tuan-tuan, start quiz ni. Bila hari terakhir tuan-tuan bagi tahu anak dan isteri, wahai anakku, rumah ini adalah ayah dan ibumu termasuk semua sekali penghuni rumah ini. Kita hanya mengagungkan satu perkara saja, iaitu Allah dan Rasulnya. Dan tagline-nya ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh itu, wahai anak-anakku, hidup dengan Islam dan mati dengan Islam. Tuan-tuan nak bagi tahu anak kita? Tuan-tuan jawab sini, dalam hati jawab. Atau tuan-tuan nak bagi tahu anak tuan-tuan dan puan, paling tidaknya tuan-tuan setengahnya. Tuan Imam dah berapa tahun kahwin dengan Tuan Imam? 30 tahun. 30 tahun ya.
Tuan 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 pengerusi, mana tuan pengerusi tadi? Tuan pengerusi berapa tahun dah kahwin? 11 12 29 29 30. Selisih 1 tahun ni je. Saya 3 bulan yang lepas menyambut anniversary ke-50 perkahwinan kami. Maknanya saya ni antara yang paling tua dalam masjid ni sekarang ni tuan-tuan dan puan. I am 76 years old. 76 tahun umur saya. Saudara, balik tadi rumah kita ni. Saya nak tanya tuan-tuan di rumah ni, pasal nak mati, mengucap la ilaha illallah ni, matilah husnul khatimah ni. Rumah tuan-tuan kebanyakan dekat sini, rasa saya lah, rasa saya lah, 3 atau 4 bilik. Kebanyakan berapa bilik rumah sini? 3. Biasa saya tanya, ni rakaman live ni tuan-tuan. Facebook pun live, TikTok pun live ni. Facebook pun live, TikTok pun live saya ni. Tuan-tuan boleh pergi Hasan Ali ya, tuan-tuan pergi. Okey. Saudara-saudara, saya nak tanya tuan-tuan, ni quiz nombor 2. Rumah kita ada 3 bilik. Pagi tadi dan pagi-pagi sebelumnya, saya ambil pagi tadi. Pagi tadi cuti, hari Sabtu. Tuan-tuan. Pagi sebelumnya hari Jumaat. Lagilah hebat hari Jumaat tu tuan-tuan puan. Daripada bilik yang pertama yang didapi oleh 2 orang anak laki-laki, share bilik yang pertama. Saya nak tanya tuan-tuan, terdengar tak pagi tadi bacaan Al-Quran daripada bilik itu? Terdengar tak pagi tadi bacaan Quran daripada bilik itu? Bilik yang kedua, anak perempuan pula pun 2 orang anak perempuan share satu bilik. Soalan yang sama. Terdengar tak bacaan Al-Quran keluar daripada bilik itu pagi tadi dan pagi berjumat sebelumnya? Bilik yang ketiga, master bedroom. Ustaz, master bedroom siapa yang duduk? Master bedroom sudah tentulah suami dan isteri, ayah dan ibu, ibu dan ayah. Saya nak tanya, ini ibu dan ayah ni keluar tak bacaan Al-Quran, suara Al-Quran pagi tadi daripada bilik master bedroom kita? Kalau jawapannya tak ada, macam mana nak mati dalam husnul khatimah? Tetap tell me, how can you die in a state of husnul khatimah? Saudara, nombor 2, nombor 3 kuis saya. Saudara-saudara, nak mati dalam husnul khatimah ni tuan-tuan ni, rumah kita ni seolah-olah separuh madrasah tuan-tuan. Pengurusi kita ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah dia berkhidmat dengan madrasah hebat tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Antara madrasah yang besar ni tuan-tuan dan puan, pengurusi kita ni. Dan kita harap khidmatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan khidmat itu pengurusi kita mengakhirkan hayatnya dalam husnul khatimah. Balik tadi tuan-tuan, rumah kita, rumah kita haruslah dijadikan seperti anjung-anjung masjid. Rumah kita harus dijadikan sebagai sebahagian daripada madrasah. Bila anjung-anjung masjid, apa-apa yang haram dan syubhat jangan ada dalam rumah. Apa-apa yang haram, yang syubhat jangan ada dalam rumah. Jangan ada dalam rumah. Pakaian dalam wardrobe, pakaian yang tidak menutup aurat anak dara kita itu jangan ada dalam rumah. Kalau pakaian itu ada, bukan dipakai, pakaian itu ada, malaikat tidak akan ada dalam rumah itu. Bukan pakaian tuan-tuan, you got your clothes there hanging in your wardrobe, dan pakaian itu tidak mencerminkan pakaian menutup aurat, tuan-tuan, malaikat tidak akan masuk ke rumah itu. Apa nak jadi kalau malaikat tidak masuk dalam rumah itu? Katakanlah tuan-tuan mati, malaikat tak ada dalam rumah. Bila malaikat tak ada dalam rumah, who replaces malaikat? Syaitan-syaitan dan iblis-iblis. Matilah dengan syaitan dan iblis. Bila mati dengan syaitan dan iblis, boleh tak kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengakhirkan hayatnya dengan la ilaha illallah, maka diwajibkan syurga ke atas mereka. Dengan iblis dan syaitan keliling tuan-tuan, anak kita menyebutkan, mungkinlah abang kita, Hasan,
La ilaha illallah. Ini namanya talqin. Hasan, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah. Macam mana tuan-tuan? Ni, iblis, ketua iblis pusing keliling dekat Hasan nak mati ni. Ni macam-macam rupa. Rupa mak saya, rupa ayah saya, rupa macam-macam rupa dia datang. Nak menyelewengkan akidah saya. Tuan-tuan, malaikat tak ada. Malaikat nak tolong tak ada. Pasal rumah kita ada artifak-artifak. Ada benda-benda yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Itu pakai. Belum makan. Macam mana kalau makanan kita daripada yang haram? Minta maaf tuan-tuan depan. Makanan hasil daripada judi misalnya. Makanan hasil daripada rasuah misalnya. Macam mana? Ada malaikat tak masuk? Makanan yang haram daripada duit yang haram. Judi ke rasuah ke? Kalau makanan itu menjadi daging kepada yang memakannya. Anak yang kecil makan jadi daging. Hadis kata, yang layak bagi daripada daging yang tumbuh dari makan makanan yang haram itu ialah neraka, api neraka Allah SWT. Tuan-tuan tidak tahu adakah mak bapak, kezaliman mak bapak, punya zalim mak bapak menerakakan anaknya. Macam mana zalimnya mak bapak menerakakan anaknya? Bagi makan makanan yang haram. Daging-daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Maka yang layak bagi daging itu ialah api neraka Allah Subhanahu Wataala. Saudara-saudara, saya minta maaf lah tuan-tuan. Ya. Kalau macam berat dan saya sebut ni. Tapi sebagai pendakwah kita kena sebut lah tuan-tuan. Ya. Memang berat. Satu lagi tuan-tuan dan puan, tuan-tuan cuba baca banyak tuan-tuan boleh baca ni. Dalam buku tuan-tuan boleh baca, dalam Facebook tuan-tuan boleh baca, dalam TikTok tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan nampak. Kalau ada satu orang daripada yang sudah akil balik dalam rumah itu, tidak bersembahyang, tidak jaga sembahyang, tuan-tuan nak tahu apa jadi tuan-tuan? Sekali lagi malaikat tidak akan masuk ke rumah itu. Membayang anak kita sembahyang tak? Anak kita jaga sembahyang tak? Akidah kita bangun subuh tak? Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Inilah yang kita fikirkan tuan-tuan. Sebab Dr. Fadilah Kamsah kata tuan-tuan daripada kajian rambang yang dibuatnya. Tuan-tuan pun tahu ni. Apa kata Dr. Fadilah Kamsah? Apa dia kata? 80-90% orang Melayu, orang Islam di Malaysia tidak menjaga solat. 80-90% do not observe prayers. Daily prayers. Macam mana? Tak mahal lah tuan-tuan. Tapi ini elok cerita ni. Sebab kita nak masuk 2024. Tinggal sehari saja lagi. Maknanya malam ni, hasibu qabla antu hasabu. Kita menghisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah SWT. Tak kisahlah pahit macam mana pun telan. Masih ada masa untuk telan. Bila nyawa tuan-tuan dah jadi kat kerongkong ni, tak ada masa nak telan lagi dah tuan-tuan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kuat sangat ke saya cakap ni? Kuat sangat ke? Boleh? Boleh ke? Kau orang sini tak biasa kuat macam tu. Bila sampai ajal anak-anak Adam itu, malaikat maut akan datang menemuinya. Tidak ditangguh satu saat. Tidak disegerakan satu saat. Hasan Ali dah umur 76 tahun. Tadi bila pengurusi menyebut, tuan-tuan, pengurusi ni ikut program saya, sama camp nama tuan-tuan. That was about 40 years ago. Bayang tuan-tuan ni, pengurusi ikut program saya. Masa tu dia sekolah menengah. Saya mengendalikan, that 40 years ago. Hasan Ali masih lagi ada lagi. Bersyarah lagi. Inilah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ditemukan dengan Tuan Haji Sidin tuan-tuan. Satu kampung di Pulau Indah tuan-tuan. Masya-Allah. Apa ceritanya tuan-tuan? Saya sebar sekejap tadi dia cerita kat saya. Apa ni? Ibu dan ayahnya telah meninggal. Dari sini ke Pulau Indah saya rasa bawa kereta paling-paling tidaknya 1 jam 45 minit. Betul tak? 1 jam 45 minit. Apa dia buat tuan-tuan?
setiap bulan dia mesti balik kerana rindu kepada ibu dan ayah yang telah pergi, menziarah kubur, mendoakan ibu dan ayah. Tuan-tuan fikir anak tuan-tuan akan buat macam mana si dia buat? Saya nak tahu, ini kuis yang keempat. Balik ni tuan-tuan, balik ni. Kita habis nanti dalam pukul 8.45 begitu. Pukul 9 ke. Ada minum ke lepas ni? Ada? Ada. Kalau tak ada orang, tak ada untuk saya, ada. Okey, balik ke rumah tuan-tuan dan puan. InsyaAllah malam ni, kumpulkan anak. Kalau tidak, tak guna kita bersyarah ni tuan-tuan. Kumpulkan anak, kumpulkan isteri dengan tuan-tuan sekali sebagai ketua keluarga. Apa nak buat tuan-tuan dan puan malam ni? Saya harap tuan-tuan dan puan, malam ni tuan-tuan bagi tahu mereka apa yang saya bagi tahu tadi, puan yang pertama, puan yang kedua, puan yang ketiga yang berkaitan dengan anak-anak kita. Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama sekali, mulai dari ini, ayah sebutkan ini dengan an expression of warning. Ada warning kepada kamu. Jangan tinggal solat, jangan tinggal solat, jangan tinggal solat. Kalau boleh tuan-tuan dan puan, tak boleh Arabnya pun, tuan-tuan bagi terjemahannya. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka telah kafir tuan-tuan lahir. Macam mana? Wahai teman-teman saya, macam mana? Nanti siapa-siapa ustaz yang datang, tuan-tuan tanya, ada tak hadis itu? Hadis yang akan sama, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafara. Janji setia Allah kepada makhluknya yang namanya insan diikat dengan solat. Siapa yang meninggalkan solat dengan saja, terputuslah ikatan itu. Maka tuan-tuan dan perempuan, maka kafirlah dia dengan terputusnya ikatan itu. Macam mana? Saudara, ini kita nak hidup, nak mati ni. Bayang. Kuis yang kelima. Saudara, saya nak bagi tahu tuan-tuan ya. Bagi isteri dan bagi anak perempuan yang belum kahwin. Ustaz, bagi isteri Tuan Berusi, saya nak menghadap Tuan Berusi ini. Bagi isteri dan bagi anak perempuan yang belum kahwin, apa saja yang mereka lakukan bertentangan dengan agama Allah, tanggungjawab itu terletak kepada bahu ayahnya dan suaminya. Anak kita jahil agama, jahil ibadah, jahil solat. Dia tak tanya mufti Negeri Sembilan. Dia tak tanya kadi Seremban. Dia tanya mufti rumah itu. Siapa mufti rumah itu? Suami stroke ayah. Suami stroke ayah. Saudara. Sebab itu tuan-tuan, saya harap sangatlah. Saya lah. Saya ramai anak tuan-tuan, 8 orang anak. Alhamdulillah semuanya dah besar. Tapi saya nak, tadi Haji Sidin sebut ayah saya dengan penuh penghormatan, perkataan yang menyebut ayah saya. Tuan-tuan, Haji Ali ni, dia jumpa siapa pun, terutama anaknya, menantunya, cucu-cucunya, melintas di depan dia, kelibat melintas di depan dia, dia akan stopkan orang itu, anak dia ke, cucunya ke, siapa ke, bahkan sahabat-sahabat dia pun, dia akan tanya dua soalan tu tuan. Apa Haji Ali ini tanya? Dah solat ke belum? Dah baca Quran ke belum? Tuan Haji Sidin, dah solat ke belum? Dah baca Quran ke belum? Pertanyaan itu ayah tanya saya masa saya sekolah rendah, sekolah menengah, sampai saya dah kahwin, beranak, balik rumah ayah. Itulah soalannya. Saya belajar lama di Amerika Syarikat, 7 tahun di Amerika Syarikat. Masters di Amerika Syarikat, PhD di Amerika Syarikat. Call ke balik ke rumah, saya call. Mak jawab telefon. Bagi pada ayah. Ayah saya tak reti, halo, dia tak reti. Haji Ali ni tak reti, telefon ni halo. Terus pegang telefon. Dia tak tahu
Dekat Amerika pukul berapa, semayang apa, ketika apa, waktu apa, ada matahari ke tak ada matahari, ada bulan ke tak ada bulan, dia tak kisah. Terus dia tanya, Sir, nama saya Kak Umar Nasir, Sir, dah solat belum, dah baca Quran atau belum? Saudara, kami adik-adik 8 orang, 6 laki-laki, 2 perempuan. Yang terakhir 2 perempuan. 1 sampai nombor 6 semua laki-laki. Saya nombor 4. Tuan Imam pun nombor 4 juga. Saya nombor 4. Pagi-pagi pukul 5.30 pasti ayah saya akan ketuk. Ketuk kita punya pintu. Bangun, 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 subuh, 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 masjid, masjid. Bangun, subuh, masjid, masjid, masjid. Bangun, subuh, masjid, masjid, masjid. Masjid, 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 masjid. Habis tu mak saya pula sambung. Masjid, masjid. Mak saya sebut lemah sikit. Masjid, masjid, masjid. Sir, masjid. Saudara buat? Saya nak tanya tuan-tuan. Saudara buat? Saudara buat? Dengan soalan itulah yang menyebabkan saya memberi kuliah malam ini. Dengan soalan itulah 7 tahun saya ada di Amerika Syarikat, tuan-tuan. Hari-hari dalam bilik, dalam kuliah pun, habis kuliah tuan-tuan, semuanya gogok tuan-tuan. Gogok sekali whisky, sekali brandy tuan-tuan. Budak-budak, budak-budak, profesor tidak, budak-budak ni. PhD punya kelas tak ramai, 6-7 orang saja. Habis saja, istilah. Bekal dia itulah. Tapi oleh kerana ayah ketuk pintu, semayang masjid, 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 7 tahun yang saya ingat, tak ada satu titik air itu masuk dalam halqum saya. Tak ada satu titik. Itulah dia tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan ni, marilah kita sama-sama malam ni agaknya menghayati tajuk ni. Saya dah bersyarah ni Tuan Pengerusi, 45 tahun dah bersyarah macam ni. Tak pernah nampak kain rentang macam ni ni. Tak pernah lagi, belum pernah lagi. Kain rentang sebesar ini dipasang sebaik-baik saja habis maghrib. 2 orang naik kerusi pasang. Hebat ni. Ni. Masya Allah, penghormatan yang tuan-tuan berikan kepada saya. Tapi sebenarnya penghormatan kepada agama Allah, bukan batang tubuh Hasan Ali. Penghormatannya kepada agama Allah Subhanahu Wataala. Supaya mengakhirkan hayat dalam husnul khatimah, insyaAllah malam ini bukan saja meninggalkan kesan kepada kita, meninggalkan kesan kepada anak cucu kita, dan akhirnya meninggalkan kesan kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tadi station. Tentu ingat tadi station. Baru station yang pertama tadi kan? Berapa station yang nak kata tadi? 3 station. Station yang kedua tuan-tuan ialah masjid. Nabi, rumah, masjid. Rumah, masjid. Masjid, rumah. Rumah, masjid. Masjid, rumah. Rumah, masjid. Stesen yang kedua Nabi dan para sahabat dan tabi'in. Masjid. Jangan tinggal masjid. Orang Muslimat ada tak dalam kuliah? Tak ada. Sebelah. Sebelah. Diorang ada monitor. Ada skrin. Okay. Saudara, tuan-tuan ya, saya haraplah tentang masjid ni, jangan tinggal masjid. Kalau Haji Sidin ingat ya, dimanapun Haji Ali ni berada ya, rumah ada, mesti ada surau dekat rumah saya, dan dia bina jembatan ke surau itu. Kalau ingat rumah saya lah. Di mana pun ayah saya tahu, di mana pun dia ada, rumah apa pun, surau rumah ada surau. Surau tu daripada rumah kira jarak dalam 30 kaki macam tu. Dia buatnya jembatan tuan-tuan. Ayah saya buatkan jembatan daripada rumah ke surau. Supaya selain daripada masjid dengan tuan-tuan sembahyang-sembahyang fardu di masjid, sembahyang paling sunatnya, zikirnya, Qurannya, anak-anaknya di surau. Pagi-pagi sebelum pergi sekolah, mak saya sediakan roti canai. Tak jemu-jemu kami makan roti canai tuan-tuan. Macam mana mak saya canai, dipanggil apa, teba roti canai tuan-tuan. Tuan-tuan tahu, dulang, dulang tuan, dulang. Dulang tu ditelangkupkannya.
atas tin apa, tin biskut tu, dulang terlangkup aja atas dulang yang terlangkup itu, terlangkup tu terlangkup. Ha, tulang atas dulang yang terlangkup itulah mak saya terbau di janai. Mak saya punya dalca, tuan-tuan. Saya dah makan dalca di Pakistan, dah makan dalca di India, dah makan dalca di Bangladesh, dah makan dalca di Dubai. Tapi tak lawan lagi dalca mak saya, tuan-tuan. Punya sedaplah dalca mak saya. Betul, tuan-tuan. Memang sedap. Belum ada lagi yang menyaingi kehebatan mak saya memasak dalca. Tapi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan? Apa yang saya nak sebut? Ialah, tak kisah makan apa pun, kedudukan apa pun, susu ekonomi ni macam mana pun, pendapatan apa pun, masjid, 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 masjid. Rumah yang paling dekat sekali dekat sini dengan masjid ni, berapa jauh ni rumah yang paling dekat? Saya datang ni dah gelap-gelap sikit, jadi saya tak apa nampak. Rumah yang paling dekat dengan masjid ni berapa jauh? Yang paling dekat satu rantai dia 66 kaki. Oh, dekat sangat. Maknanya 2 minit lah. 1 minit, 2 minit. Ada rumah sebelah ni. Sebelah pagar aje. Masya-Allah. Kalau tuan rumah itu dan mereka yang sudah akil balik di rumah itu tidak melangkahkan kakinya ke rumah Allah. Saudara, apa Allah kata? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Tunggu, kata Allah, hingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang sebegini dan mereka dimasukkan dengan kumpulan fasik. Fasik neraka, tuan-tuan. Yang bawah sekali ialah munafik. Atas munafik ialah fasik. Saudara yang mati sekalian, saya haraplah teman-teman jiran-jiran kepada masjid ni besok pagilah, atas udara baru 2024, atas angin baru 2024, atas awan yang berarak baru 2024, marilah kita bersama-sama meraihkan rumah Allah ini semasa kaki masih boleh melangkah, tangan masih boleh menghayun, lidah masih boleh menuturkan kalimat-kalimat Allah ini, tuan-tuan. Jangan tidak, jangan tidak, jangan tidak, jangan tidak. Sesudah yang penting sekalian, sekarang stesen yang ketiga, betul? Saya ulang balik. Stesen yang pertama ialah, stesen yang kedua ialah, dan stesen yang ketiga ialah jihad di jalan Allah. Jihad. Apa dia jihad? Striving. Doing something in a striving manner. Maknanya berjuang, berjuang. Didik isteri jihad, didik anak jihad, datang ke masjid jihad. Hujan-hujan sikit pun datang juga tu, harungi hujan, jihad. Bagi anak pendidikan, jihad. Baca Quran, jihad. Jihad. Yang besarnya, tolong masyarakat jihad, tolong komuniti jihad, tolong anak yatim jihad, tolong orang fakir miskin jihad, tolong ibu tunggal jihad. Yang besar lagi, dakwah adalah jihad. Yang besar lagi, nun yang berlaku di Palestin, dia berlaku di Gaza sekarang, itu jihad. Tapi kita tak sampai ke peringkat itu. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan terlibat yang mana? Yang mana tuan-tuan terlibat dalam jihad yang saya sebutkan tadi? Jihad, 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 jihad. Sebab stesen yang ketiga ialah jihad. Rumah, masjid, jihad. Kalau ini dapat dilaksanakan tiga-tiga ini, insyaAllah akhiri hayat dengan husnul khatimah. Lawan husnul khatimah ialah apa? Lawan husnul khatimah? Su'ul khatimah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa ya Allah, matikan aku dan mati yang baik husnul khatimah,
Jangan kau matikan aku, mati yang jelek. Jelek ni bahasa Jawa. Apa arti jelek dalam bahasa Jawa? Jelek, jelek. Buruk. Ini orang Jawa, tuan-tuan. Mak Jawa, bapak pun Jawa ni. Tapi dia cakap bahasa itu, negeri sembilan pun cakap. Ha, ini namanya Jawa, Jawa ngeceret. Tuan-tuan, Rabbana Mati Selan. Guru-guru aja, tuan. Saudara, okey, sekarang ni kita nak mati dalam la ilaha illallah. Dah azan ke? Dah azan dah? Dia bunyi tadi apa? Dah masuk dah? Nak azan ke? Azan? Sila. Sila. Lepas ni kita sambung sikit ke macam mana ke? Sila tuan-tuan. Siapa azan? Boleh? Oh, sila tuan. Tuan bawa mikrofon keliling rupanya. Rasulullah. لا إله إلا الله المربعة التامة والصلاة القائمة هدي سيدنا محمد رسول الله وبعض المقال محمودا الذي يعطى إنك لا تبلغ تون كوسي كتن سمو سكي لكي سكي بلي 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 تنوان تنوان لتيك وي بمين سجام لكي لكي سجام لكي Dalam hati dia cukup dah balik lah. Okey. Kita nak terus sambung ni.
mengakhiri hayat dalam husnul khatimah. Doa Allahumma akhtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jalan hidup saya dah bagi cara Rasulullah. Ada 3 stesen: rumah, masjid, jihad. Rumah, masjid, jihad. Kalau ini tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak saya sekalian kekalkan, insyaAllah mati dalam husnul khatimah. Tapi kalau misalnya ini tak dapat dibuat dengan kita sebagai ketua keluarga, tak mampu nak buat untuk diri pun tak mampu. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi'amri. Tunggu, kata Allah, hingga aku mendasarkan, mendatangkan balasan aku kepada perbuatan kau itu. Allah tidak akan memberi hidayah kita dimasukkan dalam kumpulan orang-orang fasik. Okey. Bahagian yang kedua dalam sikit saya punya kuliah ni. Apa syaratnya nak mati dalam husnul khatimah ni? Syarat yang pertama, ilmu. Ilmu. Dalam Islam, ilmu ini terbagi kepada dua besar. Two broad category of knowledge. Dua. Satu dipanggil ilmu akli. Satu lagi apa agaknya? Ilmu apa satu lagi? Naqli. Akli, naqli. Akli, ilmu-ilmu yang membantu kita dalam hidup di dunia ini. Memudahkan kita hidup di dunia. Misal, ilmu mengurus rumah tangga, akli. Ilmu mengurus bisnes, akli. Ilmu geografi, akli. Ilmu astronomi, akli. Ilmu medicine, akli. Ilmu accounting, akli. Begitu. Ilmu kejiranan, akli. Ilmu mengurus persatuan, akli. Itu. Satu lagi, ilmu nakli. Ilmu nakli pula, tuan-tuan, ada 3 tiang utama ilmu nakli. Tuan-tuan bayangkan ilmu nakli ni macam satu bangunan besar ditongkat oleh 3 tongkat utama, 3 tiang. Tongkat yang pertama ialah akidah, ilmu akidah. Tingkat yang kedua ialah ilmu syariah. Tiang yang ketiga ialah ilmu akhlak. Akidah yang kedua, syariah yang ketiga, akhlak. Apa ni akidah? Akidah ialah ilmu tauhid. Mengesakan nama Allah, the oneness of God, itu akidah. Mengesakan Allah. Dan biasanya kita membicarakan akidah ni tak kisahlah khusus seminggu ke, khusus sebulan ke, khusus tahun ke, dia mengulas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada 2 kumpulan kat situ. Asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksikan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku menyaksikan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Itu diulas, 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 diulas. Diletakkan dalam hidup kita. Untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, untuk orang tua, untuk yang nak mati macam saya ni. Jangan tinggalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu ilmu akidah. Saya nak tanya, kuis nombor 6 ni. Ni kuis nombor 6. Pertanyaan nombor 6. Bilakah saudara pernah mengikuti program tentang akidah? Mula pukul 5, habis pukul, mula pukul 8, pukul 8.30 pagi, habis pukul 5.30 petang. Khusus cerita akidah Islamiah secara umum, bukan yang detail-detail, itu yang seminggu, itu yang sebulan, itu yang setahun, itu yang 2 tahun. Tapi sikit pendedahan mengenai ilmu akidah. Saya nak tanya tuan-tuan, sudahkah kita pernah mengikuti program itu? Kalau tak ada, dan macam mana? Sebab tuan-tuan masuk saya di kubur besok tuan-tuan, semuanya hantar kita ke kubur. Semuanya. Kawan hantar, anak hantar, isteri tak hantarlah. Pasal isteri dah mula dengan dia punya idah dia. Dia tak ada. Isteri tak boleh pergi kubur tuan-tuan. Tuan-tuan mati. Momen dia mati tu, isteri kita sudah pun idah, sudah pun mula. Dia tak boleh pergi kubur. Kadang-kadang tengok dia pergi, lepas pergi juga, tak boleh.
Tak boleh. Tak boleh. Ingat tu, tak boleh. Jangan. Okey. Saudara-saudara, apa yang saya nak sebut tadi tentang akidah. Soalan kubur yang pertama, yang kedua, khusus tentang akidah. Apa soalan yang pertama? Merabuka, siapa Tuhan kamu? Nak jawab macam mana, tuan? Tuan nak jawab macam mana? Siapa Tuhan kamu? Merabuka. Macam mana nak jawab? Kalau kita tidak ada asas, tidak ada ilmu, tidak ada penghayatan, tak dengar ceramah, tak dengar carahan, tak duduk majlis ilmu, tak baik dengan ustaz, tak baik dengan imam, tak baik dengan jawatankuasa masjid, tak baik dengan bilal, tak baik dengan agamawan, tak baik dengan ahli ilmu agama, macam mana nak jawab? Tuan-tuan, saya minta maaf. Kalau tuan-tuan katakan Hasan Ali datang menakut-nakutkan, bukan, tak ada. Saya tuju pada diri saya sebenarnya. Tak ada. Konsep agama ni, tuan-tuan, konsep siapa pun Ustaz Tahir lagi faham daripada saya. Konsep agama ni ada dua, bashiro wa nadhiro. Bashir, beri khabar gembira kepada mereka. Nazir, beri ancaman-ancaman Allah kepada mereka. Dua-dua sekali, tuan-tuan. Jadi saya kena bagi dua-dua, bashiro wa nadhiro. Bashir, khabar gembira. Cerita surga, cerita bidadari, cerita nazir, cerita neraka wild, neraka jahim. Masya Allah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan, insya Allah ni, yang saya kata tadi, ilmu dalam Islam ini ialah ilmu akidah, soalan kubur. Soalan yang kedua, soalan kubur. Soalan yang kedua, soalan kubur ialah menabiyuka. Siapa nabi kamu? Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, siapa nabi kamu? Saya nak panggil, kalau boleh panggil, satu orang anak muda berdiri dekat sini. Siapa kata kalau nama Din, Din, no Din, kata Din, can you tell everybody here in 5 minutes who is this guy, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in 5 minutes. Tell them who is Nabi Muhammad. Dia tak boleh, tuan-tuan. Dia nak cerita apa? Dia nak cerita apa tentang Nabi Muhammad? Dia tak pernah baca buku tentang Nabi Muhammad, tak pernah baca sirah Nabi Muhammad, tak pernah dengar cerita Nabi Muhammad. Tak lama, tuan-tuan, lagi dalam 40 hari lagi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, soalan yang ketujuh, tuan-tuan. Saya yakin ada anak-anak dara kita tak pernah sekalipun duduk dalam majlis mendengar daripada awal hingga akhir 1.5 jam cerita Isra dan Mi'raj. Saya yakin ada anak turunan kita dekat sini tak pernah sekalipun, anak turunan itu dah berumur 26 tahun, mendengar cerita mengenai Isra dan Mi'raj. Macam mana, tuan-tuan? Macam mana? Tell me. Macam mana nak kenal Nabi Muhammad? Jadi macam mana? Macam mana nak jawab? Wa man nabiyuka? Macam mana nak jawab? Who is your prophet? Siapa nama prophet kamu? Allah. Okey, tuan-tuan. Itu akidah. Nombor dua, syariah. Nak mati ni, nak mati ni. Ni nak mati ni. Syariah ini ialah lebih kurangnya mengenai hukum hakam dalam kehidupan kita. Dipanggil al-ahkamul khamsah, hukum yang lima. Apa dia? Sunat, makruh, mubah, haram, wajib. Itu syariah. Itu hukum hakam yang membentuk hidup. Tak boleh makan, tak boleh. Darah itu najis. Hukum. Kita sebut najis. Haa, ini tuan-tuan. Sebut najis. Tuan-tuan, dalam hati. Tuan-tuan jawab dalam hati. Namakan tiga najis. Dari sudut hukum syariat ni, namakan tiga najis, tuan-tuan. Saya bagi tuan-tuan 3 saat. Namakan tiga najis. Dalam hati dia jawab. Kalau tuan-tuan tak jawab jawapan yang ini, maknanya, minta maaf, maknanya tuan-tuan, kita ilmu asas agama pun mungkin belum kita garap lagi, tuan-tuan. Macam mana nak mati Rasulullah Fatimah? Najis yang pertama ialah najis mukhaffafah. Najis yang kedua ialah najis mutawassithah. Najis yang ketiga, najis mubalaghah. Berapa orang yang tahu jawapan itu?
Dan berapa orang yang tahu apa bukhafafa, apa matawasitah, apa dimughalazah. Saudara, buka buku fiqah, buku syariah ni, buka buku fiqah, maka bab yang bab awal, bab yang pertama itu ialah bab taharah. Bab taharah antaranya wuduk pun masuk dalam bab taharah. Saya nak komen tentang wuduk ni pasal nak mati Rasulullah khatimah tuan-tuan ya. Besok hari Jumaat, Tuan Pengerusi, Tuan Imam, hari Jumaat kita hantar wakil kita, ustaz yang faham betul-betul tentang fardu ain ni, duduk, dia dah semayang semua, dia duduk, berdiri sana tengok orang ambil wuduk. Tengok orang ambil wuduk. Saudara, dan lapor berapa orang yang sah wuduknya, berapa orang yang tidak sah wuduknya. Saudara tak, saya tak tahu. Yang pertama sekali, orang Malaysia ni bila ambil wuduk, tuan-tuan, dia buka air sebesar-besarnya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kawan dengan orang Afrika, ada kawan dengan orang Arab, dia ambil wuduk macam mana tuan-tuan ya? Buka air kecil, buka, tutup, air tampung dekat tangan, basuh muka. Tutup tu, buka lagi, tampung kali yang kedua, air letak kat tangan, basuh muka. Tutup, tutup paip tu. Masya Allah. Punya jaga dia tengah air ni. Dia heran tengok orang Malaysia. Tuan-tuan, kebanyakan besok hari Jumaat kita tengok orang ambil air. Kalau misalnya air itu tak menyentuh, namanya tuan-tuan, namanya anggota wuduk. Anggota wuduk muka ni sampai sini tuan-tuan. Ni sampai sini. Ni. Orang perempuan nampak ke? Ada dalam apa ni? Nampak. Ni sampai sini. Ni. Kalau hanya sini saja air tak menyentuh sini. Kalau yang berjanggut, kena gosok-gosok. Kena gosok. Make sure tuan-tuan. Sebab air kena melalui setiap poin yang ada di bawah dagu. Sampailah pergelangan dagu ni. Itu anggota wuduk. Kalau air tak kena dekat sini, tak sah untuk kita. Bila tak sah untuk sembahyang macam mana tuan? Sah ke sembahyang tak sah untuk? Tak sah sembahyang. Itu satu. Kaki, basuh kaki. Biasanya kita ambil untuk, bila basuh kaki kita berdiri. Buka air tadi. Kita layangkan kaki kita. Biasanya lah layangkan kaki. Ada orang jarinya begini. Ada orang jarinya begini pun okey. Yang jadi begini okey. Air terus masuk ni. Ada orang termasuk saya tuan-tuan, jari kaki macam ni, rapat. Hingga ada namanya athlete foot. Athlete foot ni yang putih, gatal tu, pasal oksigen tak masuk tu tuan-tuan. Itu menyebabkan tuan-tuan timbul itu. Jadi masa ambil wuduk tu kena buka satu-satu tuan-tuan. Satu, kaki ni kena buka supaya air masuk kepada semua bahagian-bahagian ni. Di antara satu dengan satu anak-anak jari kaki tu, air mesti masukkan, itu anggota wuduk. Kalau tak buat, tak sah wuduk tuan-tuan. Minta maaflah tuan-tuan, minta maaflah. Itu bab taharah. Namanya wuduk. Sebab kita nak wuduk yang sahih, wuduk yang sah. Sebab nak mati dalam husnul khatimah. Okey. Kan tadi saya kata tentang apa ni ya. Knowledge tentang ilmu, tuan-tuan ya. Ingat tentang ilmu. Pentingnya ilmu untuk mati Rasulullah khatimah. Okey, tuan-tuan dan puan ya. Satu lagi akhlak. Ilmu dalam Islam ada tiga broad kategorinya. Saya ulang balik. Akidah, syariah, akhlak. Akhlak, tuan-tuan. Pertama, mana perempuan yang ada kat sana ni. Akhlak dengan suami. Kalau perempuan, suami balik kerja, perempuan letak dia tu 2-3 tuan goreng pisang, ada satu onde-onde letak kat situ, bancuhkan dia kopi, dia sorang-sorang minum, perempuan pergi basuh pinggan dekat dapur, tinggalkan dia sorang-sorang, perempuan tidak ada akhlak dengan suami. Minta maaf. Minta maaf. Kena rai suami, kena tunggu dia minum, kena senyum dengan dia, kena selesakan dia. Ha. Pada suami pula. Ha, akhlak. Pada suami pula akhlak.
Akhlak tuan-tuan kepada suami, akhlak. Yang pertama sekali tuan-tuan, antaranya jangan isap rokok dalam rumah, di depan anak-anak, di depan isteri. Akhlak. Akhlak yang paling baik, berhenti merokok mulai besok tahun 2024. Sebab rokok itu haram. Haram itu haram, rokoknya haram. Macam mana yang haram boleh ada kotak rokok dalam bilik tidur? Haram kotak rokok dalam bilik tamu? Haram kotak rokok di dapur? Haram suruh anak cucu kita, Den, Benson ya, Benson. Dengarnya Benson Energy sekarang harganya RM17. Berapa harga sekarang? Amboi. RM17 ke apa ke? Rasa saya itu tak salah, saya tak risau aku. RM17. Tuan-tuan, RM17 kali 30 berapa pusat? Siapa? RM17 kali 30. Kali 30. Tak apa, ini biasa ni. The mild person, yang the mild smoker, satu hari satu bungkus, 20 batang. RM17 kali 30. Satu bulan berapa? Berapa? Satu? RM510. Hari Jumaat dia bagi tuan-tuan ke masjid ini RM1. Betul, serius. RM1 tu pun dah besar tuan-tuan. Tuan-tuan, masjid-masjid tu bagi tahu saya. Saya dulu esko agama tuan-tuan. Saya jaga masjid, saya jaga surau, saya jaga surau agama. Saya esko agama Selangor dulu. Masya Allah tuan-tuan. Sampai mengantuk-ngantuk kira duit. Pasal apa tuan-tuan? Duit sen. Mengantuk-ngantuk sampai budak-budak tu tak mahu lah. Begitu tuan-tuan. Kita ukur tadi RM510. Sebulan RM510. Kali 12 berapa? RM6,000. Kali 20 tahun dia sanggup ukur berapa? RM120,000. Ha? Boleh bangun rumah. Ya Allah, boleh bangun rumah. Sampai sekarang dia duduk rumah mertua, dia tak ada rumah lagi. Mungkin tak betul saya cakap, tapi betul saya cakap ni. Ayah saya tak isap rokok. 6 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, seorang pun tak merokok. Saya tak isap rokok. Anak saya pun 8 orang, 5 laki-laki, 3 perempuan, pun tak merokok. Tuan-tuan nak tahu, driver saya ya, dia baru meninggal. Dalam setahun setengah dia meninggal, driver saya. Driver saya tak pernah isap rokok depan saya, tak pernah. Saya tak bagi tahu pun, tapi tak pernah, tak berani. Satu hari tuan-tuan, driver saya ni entah macam mana saya muncul saja dia tengah isap rokok. Tuan-tuan diramas rokok tu. Ya Allah, tuan-tuan diramas rokok tu. Dia tak dan nak buang, diramas rokok tu. Saudara, boleh tak janji dengan kita, janji dengan Allah? Isteri kita dah bagi tahu, dia dah janji dengan isteri, dah 6 kali janji nak berhenti rokok. Tak juga berhenti. Anak kita tengok ayah rokok, tengok ayah rokok. Dalam psikologi namanya associations of ideas. Ayah and cigarette. Kan elok, ayah and tasbih. Which is better untuk mati dalam musuh. Nah, itu dia punya apa dia. Okey. Saudara yang penting selihat. Tadi saya dah kata, ya, soalan kubur, dah cerita tiga-tiga tiang. Tiang akidah, tiang syariah, dan akhlak. Okey. Saudara-saudara, saya nak menyebut satu lagi perkara untuk mati dalam suluh khatimah. Apa dia tuan-tuan dan puan? Satu perkara lagi nak mati dalam suluh khatimah ni, kita tak boleh mati seorang-seorang dalam suluh khatimah.
Kita sebagai ketua keluarga, Hasan Ali sebagai ketua keluarga, ada isterinya dan ada 8 orang anaknya, dia tak boleh seorang-seorang mati husnul khatimah. Bawa anak 8 orang mati husnul khatimah. Bawa isteri mati husnul khatimah. Bawa adik-beradik mati husnul khatimah. Bawa seluruh kampung halamannya mati husnul khatimah. Itulah dakwah. Tadi tuan-tuan sebelum datang kemari ni tuan eh, saya singgah di Durian Tunggal. Apa di Durian Tunggal hari ni tuan-tuan, semalam dan hari ni? Ijtimak tuan-tuan, Masya Allah. Saya pergi tadi tuan-tuan. Saya pergi tadi, jumpalah Abdullah Chong. Jumpa Captain Nordin. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni, ijtimak diadakan. Hari ini masuk hari yang kedua, besok habis hari yang ketiga ya. Tanah 10 ekar yang diwakaf, mereka bangunkan tanah itu, potong bukit itu, buat jembatan, buat jalan kaki, masukkan apa tu, buat masukkan kejuran, buat jembatan, buat jalan. Masya Allah. Tuan-tuan, buat tuan-tuan, dia punya kemah, the giant kemah, puluh-puluh kemah. Ini kemah untuk Batu Pahat, ini kemah untuk Mersing, ini kemah untuk Kalpilah, ini kemah untuk Tampin. Sebab tuan-tuan, ijtimak itu adalah untuk zon selatan, meliputi Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dibuat di Durian Tunggal. Tuan-tuan nak tahu berapa ribu orang datang tuan-tuan? 10 ribu orang tuan-tuan. Berapa lama mereka menyediakan tanah 10 ekar tu? 3 bulan persediaan tuan-tuan. Tuan tengok Facebook saya, saya ambil gambar sikit tadi tu. Kawah besar-besar dia. Dia punya kawah, satu-satu kawah tuan-tuan, dua pemeluk. Bukan satu pemeluk, dua pemeluk tuan-tuan. Berapa kawah masak? Kawah masak. Saya tadi tu jamu dia makan, punya sedap kari tu. Kambing punya kari tuan-tuan. Oh. Celah-celah tu ada pula tu. Ada pula dia punya. Macam pecel. Siapa tak tahu ni. Tu kat Melaka tu ada pecel tu. Oh, punyalah sedap makan dalam dulang. Satu dulang tiga empat orang. 10,000 orang. Berapa dulang tuan-tuan? Cuba kira. Itulah nak membesarkan Allah. Tengok muka seorang, minta maaf tuan-tuan, bercahaya-cahaya muka seorang. Betul tuan-tuan. 4 hari, saya nak cerita sikit. Saya pergi Bangladesh. Namanya Ijma Tahunan, World Ijtima di Bangladesh. Cerita-cerita, boleh saya cerita sikit ke? Boleh cerita sikit, ini bagus ni untuk mati husnul khatimah ni. Saya pergi, saya pergi 4 kali pergi Bangladesh. Ijtima saja. Ijtima kita pergi tuan-tuan, satu dunia. Biasanya yang datang tu dalam 1.8 juta manusia. Satu yang terbesar selepas Arafah, yang terbesar di Tonggi namanya. Tonggi ni perjalanan daripada Dhaka turun kapal terbang, naik lagi kereta dalam 35 minit sampailah ke satu tempat tuan-tuan, 67 ekar tempat. Ada sungai yang melintas tempat itu. Di situlah mereka adakan world ijtima, ijtima dunia tuan-tuan dan puan. 1.8 manusia datang. Daripada mereka datang daripada 210 negara dalam dunia. 210. Negeri China yang datang tuan-tuan, negeri China tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, negeri China, orang negeri China yang datang daripada China yang rupa dia betul-betul China, sepet mata macam China tu. Sampailah China yang bentuk Genghis Khan, sampailah China yang bentuk ke Eropah-Eropahan, muka orang China tu datang tuan-tuan. Mereka Ethiopia, tuan-tuan dengar, Ecuador, mana kita pernah dengar nama-nama ni? Namibia masing-masing ada. Ini Namibia, ini Egypt. Tuan-tuan, bila dia punya bayan, dia punya kuliah berjalan, kita pergi dekat kemah-kemah tu, ini cerita Bangladesh ni. Tuan-tuan akan dengar tuan-tuan. Sana translation dalam bahasa Perancis, sana translation dalam bahasa Jerman, sana translation daripada bahasa Spanyol, sana translation daripada bahasa Filipina, sana translation daripada Malaysia dengan Indonesia pun tak sama tuan-tuan. Sana translation bahasa Indonesia, sana translation bahasa Malaysia, sana translation bahasa Urdu, sana translation bahasa. Hari Jumaat, dia biasanya hari Rabu, Khamis, Jumaat. Dia biasanya melintas hari Jumaat. Dalam masa 4 hari itu melintas hari Jumaat. Tuan-tuan nak tahu ya, satu-satu saf dalam 1.2 kilometer. Satu saf. Satu saf 1.2 kilometer.
Tuan-tuan pernah bayangkan? Saudara, tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, macam mana dia layan kita. Yang kita tahu, beli tiket kapal terbang. Sampai saja tuan-tuan, kita tak tahu kita punya beg siapa yang urus, kita tak tahu. Tahu-tahu, beg kita sudah ada nun dalam kemah yang diperuntukkan kepada kita. Allah tuan-tuan, dia punya layan lah tuan-tuan. Sampai-sampai saja, dia latih budak universiti. 1,000 orang dia latih, tetap 1,000 orang. Kebanyakannya budak universiti, engineering dengan medicine. Budak engineering, budak medicine, 1,000 orang. Latihan 1 tahun, melatih, nak lawan duyuf, tetamu, nak layan tetamu. Semuanya boleh, semuanya boleh memicit. Urut-urut, sampai je urut. Allah tuan-tuan. Kasut tuan-tuan, saya nak beritahu kasut. Tuan-tuan agaknya 1.8 juta, berapa banyak kasut tuan-tuan? Kasut disusun, 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 disusun. Tadi pun tuan-tuan tengok dekat tu, tempat yang saya pergi tadi tu, susun, 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 susun. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, dia punya engineering dia. Negara yang paling mundur ni namanya, namanya Bangladesh, mundur. Tapi tuan-tuan ya, 667 ekar tu yang besar tuan-tuan tu. Berapa ribu kepala paip, berapa ribu kepala paip, buka mana-mana kepala paip. Air memancut tuan-tuan, memancut air. Dia punya engineering, genius. Orang-orang di Bangladesh. Kita di masjid ada 10 kepala paip, buka 3, 6 lagi tak boleh ambil untuk. Betul. Inilah bezanya. Saya nak cerita pula macam mana dia layan kita tuan-tuan. Ini Islam ni, orang Islam yang mati dalam Husnul Khatimah. Layan. Makan ada 3 jenis makan. Western punya makanan, kemudian tu Asian punya makanan, satu lagi yang Arab punya makanan. Western, Asian, Arab. Senara boleh makan di mana-mana, berapa kali pun nak makan tuan-tuan. Makan senang-senang tuan-tuan. Lembu, kambing, 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 ayam, kambing, ayam. Allah, berapa kali pun boleh. Nak sekali ke Western boleh, lepas tu nak kali ke belah Arab boleh, lepas tu nak yang Asian pun boleh. Saudara, tu dah duduk aja, tu dah duduk aja, dulang pun sampai. Dulang pun sampai, nasi pun sampai, yang ambil Asian punya, lauk-lauk pun sampai. Tuan-tuan, makan 3 orang, 4 orang makan. Kita makan dalam 5 minit, budak universiti tu yang dilatih tu datang. Anything sir, anything sir, what can I help you sir, anything sir, more chicken sir, more chicken sir, more chicken. Lailahaillallah, negeri yang paling mundur dalam dunia. Tanya kita nak tambah, nak tambah lagi, ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi. Begitu. Habis makan, nak cerita, ini akhlak, nak cerita akhlak. Habis makan, basuh tangan. Itu yang saya kata tadi, kepala paip begitu banyak, tuan-tuan basuh tangan. Sedia tuan-tuan, dia punya sabun dah tersedia, sabun dah tersedia dah. Sabun. Habis kita makan, basuh tangan, nak minum chai namanya, syahi. Dia punya chai tuan-tuan, dia punya teh, antara yang terhebat, yang terhebat di dunia tuan-tuan. Dahlan, agak-agaknya dalam 100 meter begitu, 100 meter tuan-tuan, nak pergi mendapatkan teh. Sementara berjalan nak dapatkan teh tanpa basuh tangan tu, ada budak universiti tu berbaris tuan-tuan, ulurkan kita tawel kecil. Dia lap je tangan kita tuan-tuan, dia lap je tangan kita. Jalan lagi 10 langkah, ada pula budak universiti bagi kita toothpick, toothpick tu untuk kita congkir-congkir gigi. Saya terima tu, menitis air mata. Anak aku tak buat aku begini. Anak aku tak layan aku begini. Macam mana orang Bangladesh? Yang kita tahu bila sebut Bangladesh kat sini tuan-tuan, second class citizen, third class citizen. Tapi you don't see the real Bangladesh with good akhlak. Inilah dia tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dididik. Tuan-tuan, tuan-tuan duduk dekat sana ya. Jalan masuk, tuan-tuan lori pagi-pagi, lori masuk di pulau. Buat apa? Buat kambing, buat lembu, buat kambing, ayam, buat lembu. Nampak tuan-tuan. Lembu hidup-hidup nampak, potong situ. Oh tuan-tuan, dia masak untuk 1.8 juta manusia. Tuan cuba bayangkan. Free tuan-tuan, free. Seramai-ramai itu free. Siapa yang mengongkos? Ini. Yang mengongkosnya ialah hartawan-hartawan yang menderma, yang menginfak. Saya duduk tuan-tuan, selepas habis salah satu daripada tempat saya pergi itu, habis ijtimak, kita keluar lagi kat situ dalam 3-4 hari. Pergilah saya diajak ke rumah seorang hartawan.
You nak tahu hartawan tu duduk kondo, kondominium dia. Sini kita punya apartment kondominium seluas-luasnya, sebesar-besar unit kita punya apartment kondominium agak berapa? Sini dekat Malaysia ni. 1000 square feet. Kebanyakan 800, 900 kan eh. Tapi ambillah 1000. Tuan-tuan nak tahu kondo dia 3200 square feet. Yang saya pergi di rumah ni. Apa dia cerita kat saya tuan-tuan? Okey, dia kata, saya bercita-cita sebelum saya mati nak mendirikan 50 masjid. Sekarang saya dah buat 37. Hanya tinggal ada lagi 17 masjid. 13 masjid lagi saya nak dirikan. Bayar hartawan tuan-tuan. Saya dah buat madrasah. Saya dah buat, saya sendiri dah buat madrasah. Berapa? Saya tanya berapa? 110 madrasah. Sekarang dah siap 70 madrasah. Orang inilah yang mengongkoskan tuan-tuan. Tiap-tiap tahun layan 1.8 juta manusia. Inilah Abdul Rahman Ibn Auf. Inilah Abu Bakar Siddiq. Inilah Osman Ibn Affan. Inilah Siti Khadijah Khawai. Saudara-saudara yang mati sekalian, balik tuan-tuan, ya. Saya nak akhirkan ya. Saya nak akhirkan ni supaya tuan-tuan dan puan insya-Allah dan teman-teman saya yang ada kat sini, saya nak baca sepotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man atat alaihi situna sana faqad a'adzara Allah ilaihi fil umur. Saya ulang balik. Man atat alaihi situna sana faqad a'adzara Allah ilaihi fil umur. Siapa yang dah sampai umur 60? Siapa yang sudah sampai umur 60, mereka tidak ada jawapan di sisi Allah di akhirat nanti. Kenapa mereka tidak boleh diletakkan di bawah arasy dan sebab itu mereka menjadi calon syurga Allah SWT? Kenapa dah sampai umur 60 hidup di dunia tak boleh masuk syurga lagi? Kenapa? We don't have the answers. We cannot reply anything. We don't have the answers. Tak ada jawapan. Aku dah izinkan kamu hidup di dunia 60 tahun. 60 tahun berapa hari? 60 tahun berapa hari? Kali dia 365 kali 60 berapa hari? Kira-kira tuan imam cepat. 365 betul tak? 1 tahun 365 hari, 60 tahun kali 60 lah tak? Betul? Eh bukan, 1 tahun 365 hari. Jadi kalau 20 tahun kali 20 aja lah. 365 kali 20 berapa wak? Berapa? Ha. Takkan 7,000. Eh tak betul tu. Ha? 7 betul? 365 hari kali 20 aja. 7,300. Ha. 7,300 hari. 7,000 total hidup 7,300 hari. Kali dengan jam, kalikan 24. Berapa jam? 7,200 hari kali 24. 175,200 jam. 175,200 jam kalau tuan-tuan hidup 60 tahun. Saudara, dalam 175,200 jam, tiba-tiba Quran tak boleh baca, tuan-tuan dan puan. Tapi cuba bayangkan. Ambil surah yang terakhir sekali. Kalau tuan-tuan baca kul a'udzu birabbin nas, salah. Bukan kul. Apa dia? Kul, qaf, kul. A'u, bukan a'u. Ain, a'u. Bukan zu, zu, zu. Kul a'udzu birabbin nas. Nas. Dengung, idram. Saudara, kalau kita baca kul a'udzu birabbin nas, tak betul. Malikin nas, tak betul. Malikin nas, ilahin nas, min syarril ikhfa. Tamamlah tuan-tuan. Saya bukan mengajar tajwid ni, tapi macam mana? Kamu dah hidup berapa tahun? 100?
75 ribu tahun, tak, 175 hari. Berapa tadi? Jam. 175 ribu jam. 175 ribu jam! Kenapa kamu tidak memperuntukkan 100 jam untuk belajar Al-Quran? Kamu tidak memperuntukkan 1000 jam untuk pergi masjid? Kenapa tidak? Kenapa tuan-tuan 175 ribu jam itu kamu tak jumpa imam ini untuk tasbih, namanya tasbih, semak bacaan Fatihah kamu? Sebab itu tuan-tuan, ya, tak maaf, ya. Saya sebenarnya nak suntik kesedaran kepada diri saya menjelang 2024. Dan saya nak suntik kesedaran kepada perempuan, kepada tuan-tuan. Sebenarnya saya tadi nak cerita satu tajuk mengenai kasih sayang dalam keluarga. Tapi bila saya masuk, saya tanya Tuan Imam, saya tanya Tuan Pengerusi. Saya tanya mudah, saya tanya. Kat sini kebanyakan yang hadir berapa tahun? Dia kata 50, 60, 70 tahun. Jadi saya pun bawa tajuk ini dalam konteks manusia berumur 50, 60, 70 tahun. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan akan mati. Matilah dalam husnul khatimah. Matilah dalam husnul khatimah, berazam malam ini. Yang akhir saya nak buat, kita nak tahu tuan-tuan, in order for you to die in the state of husnul khatimah, you have got to reconstruct the whole life of yours, the whole family of yours. Kena reconstruct, kena realign, kena refurbish, lagi. Betul, serius tuan-tuan. Kalau tak datang masjid, mesti datang masjid. Kalau anak-anak tidak baca Quran, mesti baca Quran. Kalau tak tahu baca Quran, belajar baca Quran. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Macam mana nak mati dalam husnul khatimah tak boleh baca Quran? Macam mana nak mati dalam husnul khatimah sepanjang hidup 60 tahun tak pernah duduk dalam kuliah tajwid walau satu hari pun? Macam mana? Itu baru Quran, tuan-tuan. Macam mana yang lain-lain? Fardu ain, fardu kifayah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya dah tutup. Saya nak tutup tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada tuan-tuan, kekuatan kepada saya. Saya nak tutup ni dengan memberikan beberapa cadangan-cadangan yang saya kira tuan-tuan dah buat. Memang tuan-tuan dah buat. Hanya cadangan ini a form of reinforcement of thing that you are doing, you have been doing it. Saya nak cuba tuan-tuan dan puan. Pertama, mulai daripada besok, set jam kita, cuba bangun pukul 5 pagi. Cuba. Tuan-tuan dah bangun, sengahnya bangun pukul 3, saya tahu. Kan? Tapi ini kepada yang umum. Termasuk anak-anak, termasuk yang muda, termasuk yang apa ni, anak perempuan, termasuk anak laki-laki, termasuk anak dara, termasuk anak teruna, anak bujang kita. Bangun pukul 5, apa nak buat? Saudara, kalau boleh, mesti boleh, buat tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat. Mesti buat tahajud 2 rakaat. Mesti. Usalli sunnat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Saya sembahyang sunnat tahajud 2 rakaat kepada Allah. Lepas tu buat sembahyang taubat 2 rakaat. Usalli sunnat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Lepas tu tutup dengan sembahyang witir 1 rakaat. Mereka awal. Kalau yang tak biasa buat, tutup itu usalli sunat witri rakaatan ada lillahi ta'ala. Lepas tu doa. Kalau boleh doa. Kalau boleh, pasti ada masa lagi. Kalau pukul 5 banyak masa lagi tuan-tuan. Sekarang ni dekat sini subuh 6 berapa minit? 6.05? 6.07? 6.10? Banyak sangat masa kat sini ni. 62 minit. Ini yang sahih 62 minit ni. Saya nampak gaya-gaya tu sahih lah. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah, saya harap besok kita bangun pagi tahajud. Jangan lupa tuan-tuan, Dua rakaat tahajud. Kalau boleh 3 rakaat, 2 kali 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat.
tahajud. Lepas tu jangan lupa dua rakaat taubat. Buat sembahyang taubat. Lepas tu witir, lepas witir masih ada masa. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Pagi-pagi itu cukup, lepas tu doa. Kalau boleh tuan-tuan, nangis dalam doa tu, nangis sikit, nangis. Nangis. Rajulun zakarallahu khalian fafadat aynah. Itu nama ahli syurga. Rajulun zakarallahu khalian fafadat aynah. Mereka yang menyendiri merasakan kerdilnya mereka, agungnya Allah, hingga keluar air mata mereka. Ulama kata setitik air mata itu memadamkan api neraka 70,000 tahun. Allah tuan-tuan. Nombor dua baca Quran. Hari-hari mesti baca Quran. Mesti. Make it compulsory for everyone. Make it you yourself compulsory. Baca Quran. Hari-hari mesti. Sekurang-kurangnya buka muka yang terakhir. Muka yang terakhir adalah Quran. Muka berapa tu tanya terakhir. Yang terakhir muka ni berapa? Muka sebab apa yang terakhir? 604. Betul. 604. Apa 604 tu? Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Baca itu pun kalau kita dah tak ada cara nak membaca, baca itu saja. Jangan ulang-ulang. Besok pagi pun itu, besok pagi pun itu, lusa pun itu. Setidak-tidaknya mulut kita, lidah kita pernah basah dengan kalam Allah. Okay. Nombor tiga masjid. Ingat tuan-tuan, masjid. Nabi dan sahabat-sahabatnya ada tiga stesen. Apa dia tadi? Rumah, masjid, jihad. Okay. Nombor empat tuan-tuan, insyaAllah ya. Saya harap tuan-tuan, saya harap empat ni tuan-tuan, insyaAllah ya. Empat ni kita ulang kaji fardhu ain. Besok tuan-tuan beli. Bukan tak payah beli tuan-tuan. Kalau ada anak yang tingkatan 2, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, buku dia dah cukup tuan-tuan. Buku fardu ain anak-anak kita tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Cukup dah. Baca itu dah cukup dah. Lebih cukup dah. Cukup sangat tuan-tuan nampak. Untuk ulang kaji fardu ain. Ulang kaji cara wudu. Ulang kaji takbiratul ihram. Ulang kaji apa nak baca tuan-tuan. Apa nak baca? Ulang kaji betul-betul. Minta ustaz, tunjuk ustaz, macam mana doa baca doa intitah? Macam mana betul? Tuan-tuan, ustaz, saya nak baca doa intitah ni. Betul tak ustaz? Ustaz betul, ustaz marah. Kalau tak betul ustaz marah saya ustaz. Allahu akbar kabira. Itu yang betulnya. Walhamdulillah kan. Kalau walhamdulillah tak betul. Kalau kasira tak betul. Za kasira. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wasubhana. Kalau wasubha tak betul. Kalau waasila betul ke tuan? Waasila. Betul. Waasila si waasila sar. Kalau wajah tu tak betul. Wajah tu. Wajhiya lillazi salam. Fataras tak betul. Fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna tak betul. Inna salati bukan salati wa nusuki. Ini wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Bukan wabiza, wabiza, za, wabiza lika umirtu, wa ana minal muslimin. Itu dia. Okay, next. Tunggulah kaji fardu ain. Next, tuan-tuan dan puan, yang keberapa dah? Yang keempat. Yang kelima sekarang ni. Yang kelima. Yang keenam sekarang ni. Yang keenam, tuan-tuan, saya kata tadi, nak masuk syurga, nak mati dalam husnul khatimah, bukan Hasan Ali saja. Hasan Ali mesti bawa isteri dia. Hasan mesti bawa anak laki-laki, anak perempuan dia. Hasan Ali mesti bawa adik abang dan kakak dia.
Hasan Ali mesti bawa ibu dan ayah dia yang disayang itu. Hasan Ali mesti bawa kaum keluarganya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, balik nanti bagi tahu isteri kita, kalau kita sayang dengan isteri, sayang dengan anak, bahwa mereka bersama-sama berpimpin tangan menuju ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Next, apa nak buat lagi? Apa nak buat tuan-tuan dan puan ya? Selepas itu kita nak buat apa nak buat lagi? Ha. Libatkan diri selepas ini yang ketujuh eh. Libatkan diri dalam apa saja kerja agama. Libat diri tu kau, libat diri. Libat diri dengan masjid, libatkan diri dengan tentang hal wakaf-wakaf, libatkan diri hal dengan anak yatim, libatkan diri hal orang miskin, libatkan diri hal gerotong royong, libatkan diri hal Quran, libatkan diri hal nak menyambut apa-apa pun tentang misal Isra dan Mi'raj, libatkan diri hal nak cuci masjid, libatkan diri hal nak cuci nak cat masjid, libatkan diri hal nak cuci kapet masjid, libatkan diri. Kena buat. Ini namanya kerja-kerja agama. Kena buat. Kemudian yang ke-8 eh. Yang ke-8 dah. Yang ke-8 tuan-tuan dan puan, jangan lupa ni yang ke-8 sangat penting ni. Tuan-tuan kebanyakannya dah duduk rumah kat sini, dah pindah rumah ni berapa tahun dah? Tuan dah berapa tahun dah tuan kat sini? Berapa tahun dah tuan kat sini? 20 tahun. 30 tahun. Saya nak tanya ni tuan-tuan, ini quiz ni saya nak tanya. Selama 30 tahun, pernah tak ustaz guru agama masuk rumah kita membaca doa untuk kita dan keluarga? Kalau jawapannya tidak, tuan-tuan, bayang tuan-tuan ni, orang LLN boleh masuk, orang AI boleh masuk, DMB boleh masuk, Kowe boleh masuk, Grab boleh masuk. Tapi orang alim tak masuk rumah kita. Jangan, tuan-tuan, jangan. Sebab seorang, tuan-tuan ya, mak masuk rumah, mak tak ada rumah kita, mak masuk ke rumah kita, 70,000 malaikat di belakang mak. Saudara, orang miskin masuk rumah kita, 70,000 malaikat di belakang orang miskin. Anak yatim masuk rumah kita, 70 malaikat mengiringi mereka di belakang masuk rumah kita. Orang alim masuk ke rumah kita sekali lagi, 70,000 malaikat meraihkan mereka. Tapi kalau kowe datang, tak ada lagi catatan mereka. Grab. Jadi tuan-tuan rupa insyaAllah. Yang akhir tuan-tuan insyaAllah ya. Yang saya sebut yang akhir ni tuan-tuan ya. Hubungan dengan fakir miskin ni. Ada hadis tuan-tuan. Hadis ni. Ini hadis. Salah satu ciri ahli syurga ni ialah dia suka berapatkan diri dengan anak-anak yatim dan mengusap-usap rambut anak yatim. Saudara-saudara, saya yakin di Seremban Jaya ni ada anak yatim, ada orang miskin. Pernahkah tuan-tuan bawa anak-anak memperkenalkan anak kita dengan anak-anak yatim? Pernahkah tuan-tuan bawa anak yatim kepada anak kita sampai tuan-tuan meraihkan dia, mengusap-usap rambutnya? Mengusap rambutnya apa dia? Menggambarkan kemesraan kasih sayang. Pasal sayang dia, dia tak ada mak. Isteri kita lah mak dia. Dia tak ada ayah. Kita lah ayah dia. Itulah hebatnya kalau kita bersama dengan anak yatim. Anak yatim ni tuan-tuan lebih mudah masuk syurga. Kemudahan dia masuk syurga itulah terpancar kepada kita untuk memudahkan kita masuk syurga juga. Okey, akhirnya tuan-tuan, misal saya nak bagi tuan-tuan nak tahu sikit je apa yang saya buat sekarang ni. Saudara-saudara, nanti tuan-tuan kat luar tu ada kawan saya. Ada meja kat luar, ada kat meja kat luar tu? Ada. Saya sekarang ni tuan-tuan melalui Yayasan Husnul Khatimah. Yayasan Husnul Khatimah. Yayasan Full Fledged NGO Yayasan. Berdaftar dengan SSM. Syarat mendaftar yayasan ini dengan SSM kena ada 1 juta simpanan. Kita dah daftar dah. Okey. Apa nak buat? Yayasan ini tuan-tuan dipilih oleh Majlis Agama Islam Pahang.
Yayasan ini dipilih oleh Majlis Agama Islam Pahang sebagai mutawali, namanya mutawali. Mutawali ialah orang pihak yang membangun dan mengisi program kepada tanah 7 ekar yang diwakaf. Tanah 7 ekar tepi jalan. Papua Kelantan, ada orang Kelantan ni, Kelantan ada. Orang Kelantan. Tak ada. Tak ada langsung orang Kelantan sini. Tak ada. Kalau ada orang Kelantan, tuan-tuan balik, ikut tu, ikut ke Bentong tu, nak pergi ke Gua Musang, mesti lalu tanah ini tepi jalan 7 ekar ni. Sekarang mesin-mesin besar, heavy mesin sedang dimasukkan untuk buat kerja tanah. Tanah 7 ekar ni. Tanah 7 ekar ni diwakaf oleh pewakafnya seorang management consultant. 7 ekar, 1 ekar nilainya RM180,000. Kali 7 berapa tuan-tuan? Berapa juta eh? RM180,000 kali juta, kali 7 berapa juta? RM180,000 kali 7. 18 kali 7. Ya. Okey. Lambat benar pula. Okey. Berapa? 12,000. Berapa tuan? 1.26 juta. Lebih kurang itu. 1.26 juta diwakafkan. Bila wakaf, nama dalam kerat tu tak ada lagi nama dia. Nama dalam kerat itu ialah pemilik sekarang ni, Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang melantik Yayasan Husnul Khatimah yang saya pimpin sebagai mutawali. Saya, yayasan saya akan membangun, yayasan saya akan, insyaAllah bukan saja membangunkan tuan-tuan, tapi akan mengisi program-program. Okey, sekarang ni sedang buat kerja tanah. 9 Hebron March ini, tuan-tuan dan puan, pecah tanah. Ground breaking dia 9 lagi bulan. Fasa 1, tuan-tuan, ada balai Islam, masjid besar untuk 1,000 orang masjid, tuan-tuan. Lebih besar daripada ini, tuan-tuan. Lebih besar daripada ini. Kemudian, tuan-tuan, ada dipanggil studio. Ada macam-macam lah, tuan-tuan, ya. Ada gymnasium dia. Gymnasium lelaki, perempuan dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, ya. Yang modern kita buat, insyaAllah. Apa ada kat situ? Ada 3 perkara. Yang pertama, pusat pengajian warga emas. Pusat pengajian warga emas. Yang kedua, pusat penjagaan warga tua. Tadi pengajian ni penjagaan warga tua. Yang ketiga, kursus jangka pendek seminggu ada 5 modul. 5 modul. Satu modul seminggu. Habis seminggu, balik bila lapang datang. Balik yang kedua bila lapang, tak kisahlah. Setahun pun tak apa. Datang tahun yang kedua, datang untuk minggu yang ketiga. Minggu yang pertama, datang minggu pertama, tajuk dia Akhiri Hayat dalam Husnul Khatimah modul 1. Akhiri Hayat dalam modul Husnul Khatimah modul 2. Akhiri Hayat dalam Husnul Khatimah modul 3 dan Akhiri Hayat dalam Husnul Khatimah modul 5. Saudara, tiga-tiga program ini akan menjadi program utama di kompleks Anjung Husnul Khatimah. Saudara-saudara, semuanya dibangunkan menggunakan sistem wakaf. Wakaf. Pembangunannya wakaf, dananya wakaf, semuanya wakaf. Dan kita buka kepada tuan-tuan di sini, insyaAllah. Tuan-tuan Serembang Jaya ni, silalah tuan-tuan. Mari kita sama-sama bangunkan. Bukan projek Hasan Ali, bukan projek Yayasan Hasan Ali, projek Umat Muhammad SAW. Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan. Saya dah tulis, Ustaz Tahir tahu, saya dah tulis 40 buku saya dah tulis. Ini buku yang terakhir, buku 43 buku ni. 40 buku tambah 3, 43 buku. Tuan-tuan, buku ni, tuan-tuan dapatkan hasil daripadanya, sebahagiannya, masuk terus dalam kompleks Anjung Surau Timah. Saya sekarang ini dah kumpul dana ni, melalui buku ni dan sumbangan teman-teman, RM2.8 juta, tuan-tuan, dalam masa 2 tahun. Hal itulah yang kita sedang bangunkan, tuan-tuan dan puan, insyaAllah dengan sokongan dan dukungan semua pihak, maka terbentuk, terbangunlah kompleks Anjung Surau Khatimah. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah, buku ni, pertama buku ni tajuknya, Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Tuan-tuan, tuan-tuan nak tahu apa Husnul Khatimah? Apa syarat Husnul Khatimah? Apa amalan Husnul Khatimah? Apa amalan siangnya? Apa amalan malamnya? Apa amalan persaurangannya? Apa amalan keluarganya? Apa amalan dengan masyarakatnya? Apa amalan dengan orang alimnya? Apa amalan masjidnya?
Inilah bukunya tuan-tuan. Kenalilah apa dia husnul khatimah dan macam mana nak mendapatkan husnul khatimah, tajuk pada malam ini. Buku nombor dua tuan-tuan, untuk anak-anak. Saya risau anak-anak. Sangat-sangat risau anak-anak. Sangat-sangat risau. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ya, saya boleh titip malam, setiap malam, setiap malam tuan-tuan, setiap malam. Hampir setiap malam kuliah maghrib. Kalau hari Sabtu, hari Minggu tuan-tuan, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Minggu termasuk macam Kedah hari Jumaat. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Sekarang ni jadual saya sampai bulan Mac dah hampir penuh tuan-tuan, bulan Mac. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Kuliah Minggu saya akan tinggalkan Kuala Lumpur, ke Kedah, ke Terengganu, ke Kelantan, ke Pahang, ke Negeri Sembilan, ke Melaka. Umur 76 tahun. Saudara, pasal saya dah janji dengan Allah, hujung usia saya ini adalah untuk agama Allah. Buku ni saya tulis tuan-tuan dan puan. Saya tulis, saya cetak, saya edar buku ni. Semuanya adalah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dah cukuplah apa yang ada, saya dah cukuplah. Kalau tuan-tuan bantu ni tuan-tuan, tuan-tuan membantu kompleks ajung husnul khatimah. Buku ni khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Untuk anak-anak tuan-tuan, untuk anak tuan-tuan. Buku dia menceritakan tuan-tuan, ada satu chapter kat sini, sub chapter namanya anak deraka. Anak deraka tuan-tuan, tuan-tuan minta anak kita setiap malam tuan-tuan, minta maaf setiap malam. Baca satu muka surat satu malam 2 minit setengah. Baca kumpul mak ayah anak-anak baca, lepas baca tidur terus. 2 minit setengah setiap malam. Lepas tu tuan-tuan habis chapter tentang anak deraka, minta anak-anak kita khatam buku ni 3 kali khatam. Baca khatam yang pertama, baca khatam yang kedua, baca khatam yang ketiga. Saya yakin selepas 3 kali khatam, lain bentuk manusianya, lain bentuk amalnya, lain bentuk senyumnya, lain bentuk khidmatnya, lain bentuk ketawanya, lain bentuk seluruhnya, lain bentuk jalannya, lain bentuk fikir dan hajatnya, lain bentuk kegemarannya anak kita ni. Sampai buku ni menceritakan tuan-tuan, bila tuan-tuan mati nanti, mati anak kita ni tuan-tuan, tak berhenti nanti. Ayah, la ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah. Mati mengkafankan, memandikan anak kita tuan-tuan. Ni mengkafankan anak kita, menyembahyangkannya. Bukan Haji Sidin yang jadi imam. Menyembahyangkannya anak kita yang menjadi imam tuan-tuan. Ini buku ni. Memasukkan ke liang lahat, anak kita terjun dulu ke liang lahat. Menyambut mak dan ayahnya tuan-tuan dengan penuh hormat, dengan kasih sayang. Meletakkan ibu dan ayah di liang lahat. Habis di kampus, mentalkinkan anak kita yang membaca talkin tuan-tuan. Baca buku ni tuan-tuan. InsyaAllah anak kita boleh memainkan peranan itu. Anak yang salih, anak yang salih. Tuan-tuan, tadi saya sebut kata tuan-tuan, macam mana tuan-tuan ni Haji Sidin ni tuan-tuan, sebulan sekali balik ke Pulau Indah menziarah kubur ibu dan ayah. Saudara, ibu dan ayah dia nampak. Tiap-tiap kali dia datang, ibu ayah nampak. Masuk aja tuan-tuan, tapak kaki Bapak Haji Sidin ni, mak dan ayah dah perasan yang dia datang tuan-tuan. Apalagi dia doa, apalagi dia cabut ke rumput-rumput yang dekat situ. Inilah menggembirakan ibu dan ayah, roh mereka yang berada di alam barzah. InsyaAllah di anak-anak. Buku yang ketiga perempuan ni, perempuan nampak tadi. Buku yang ketiga ni tuan-tuan dan perempuan ni, nama dia Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ni. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saudara-saudara, saya nak isteri tuan-tuan, tuan-tuan dan isteri semua ahli keluarga baca buku ni. Sebab kita nak isteri tuan-tuan bukan bidadari syurga, itu rendah. Isteri tuan-tuan bukan ahli syurga biasa, itu rendah. Isteri tuan-tuan ketua bidadari syurga. Ketua, siapa dia ketua bidadari syurga? Ada dalam buku ini. Apa amalannya? Ada dalam buku ini. Apa minatnya? Apa dalam buku ini. Apa hal kehidupannya? Ada dalam buku ini. Hubungan dengan suaminya? Ada dalam buku ini. Apa zikirnya? Ada dalam buku ini. Apa ibadat-ibadat umum khususnya? Ada dalam buku ini. Untuk menjadikan dia isteriku ketua bidadari syurga. Tuan-tuan, sekali lagi, hasil daripada ini, jualan ini, insyaAllah kita masukkan dalam tabung komplek husnul khatimah. Tuan-tuan boleh tuan-tuan yang nak menderma, yang tak nak derma pun tak apa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak mampu nak tak menderma, tak apa. Kalau seringgit pun tak ada, tak apa. Tapi doakan tuan-tuan, doakan komplek husnul khatimah akan menjadi satu realiti dalam kehidupan kita insyaAllah.
Tuan-tuan ni senang saja. Tuan-tuan buku ni boleh QR code dan sebagainya, boleh online dan sebagainya. Tuan-tuan insya-Allah boleh dapatkan di luar sana. Satu lagi yang akhir tuan-tuan, kad saya ini kad. Ini kad saya. Belakang ni tuan-tuan ada 6 media sosial. Ada TikTok, ada Instagram, ada Telegram, ada Facebook, tuan-tuan puan, ada YouTube kat sini. Saudara, saya berdakwah ni dua. Satu yang face to face, yang ini face to face ni. Satu lagi yang online dah 4 tahun tuan-tuan. Online 4 tahun dah. Tuan-tuan boleh pergi tuan-tuan. Saksikan kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah subuh, kuliah maghrib. New posting. Almost every day we have a new postings of kuliah-kuliah yang saya sampaikan tuan-tuan. Kena bayar ke tidak? Free tuan-tuan, free. Tuan-tuan ambil kad ini nanti, buat screenshot. Tahu screenshot? Tahu screenshot? Screenshot, tuan-tuan sebarkan ke semua konteks dalam telefon tuan-tuan. Ini usaha kecil. Tuan-tuan sambung talian dakwah. Inilah tuan-tuan kerja yang sangat digemari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dapat minta anak, adik, abang, sahabat-sahabat di mana saja tuan-tuan dapatkan ini. Tonton tuan-tuan, tonton Hasan Online. Islam Online oleh Dato' Dr. Hasan Ali. InsyaAllah. Cukup sekali itu tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Pertama sekali terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih kepada Tuan Imam. Saya rasa sedih berjumpa dengan Ustaz Tahir yang bersama. Dia mengingatkan saya pernah lupa tadi bahawa kami pernah satu masa dalam 40-45 tahun yang lalu tuan-tuan dan puan mendidik manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang mengenali saya yang dekat dan jauh dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi tuan-tuan. Saya dah umur 76 tahun, berasa-rasa dah malaikat maut dah duduk dekat bahu kanan saya tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi kalau saya mati, tuan-tuan nak tahu ya, orang yang saya pengerusikan Forum Perdana Ehwal Islam 6 tahun tuan-tuan, Hasan Din sudah tak ada, Harun Din sudah tak ada, Ismail Kamus sudah tak ada, Hashim Yahya dah tak ada, Mufti Selangor Dato' Ishak Bahrun pun dah tak ada. Yang ada tinggal Hasan Ali seorang. Kalau Hasan Ali pun sudah dipanggil oleh Allah, tolong tuan-tuan, tolong bacakan sepotong Fatihah untuk saya agar saya pun damai di alam barzah nanti, insyaAllah. Cukup setakat itu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. ورضى الله تبارك وتعالى وصحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا والوالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا Tuhan kami, kalau majlis ini adalah majlis untuk mendapatkan hidayah, masukkan hidayah dalam hati kami. Masukkan seperti hidayah dalam hati istri kami yang kami sayang, kasih dan cinta kepada mereka. Masukkan seperti hidayah kepada hati suami kami. Masukkan seperti hidayah kepada hati anak laki-laki kami, anak perempuan kami, wahai Allah. Masukkan seperti hidayah kepada hati menantu-menantu kami. Masukkan seperti hidayah kepada teman-teman sahabat kami, wahai Allah, wahai Allah. Dan hidayahkanlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau majlis ini, taman syurga ini adalah merupakan pengampunan, majlis pengampunan. Ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Jangan kau izinkan kaki kami melakukan dosa. Jangan kau izinkan tangan kami melakukan dosa. Jangan kau izinkan lidah kami melakukan dosa. Jangan kau izinkan mata kami, telinga kami dan seluruh anggota kami melakukan dosa, wahai Allah. Kalau majlis ini, wahai Allah, majlis silaturahim, hubungkan kami di antara kami di tempat ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, di taman serban-serban ini, wahai Allah. Dan kuburkan di antara kami, wahai Allah, anggota masjid ini, wahai Allah, supaya kami berkasih sayang dalam hidup ini untuk sama-sama mengimarahkan rumah Engkau ini, masjid ini, wahai Allah, untuk kami bersama-sama diterima sebagai anggota umat Islam yang Kau sayang, Kau kasih, Kau cinta, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau masjid ini adalah merupakan masjid yang akan memberikan jalan kepada kami ke syurga, wahai Allah, bentangkan jalan kepada kami ke syurga, wahai Allah. Bentangkan jalan kami ke syurga, wahai Allah. Bentangkan jalan kami ke syurga, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini menyebabkan kami sayang, kasih, cinta kepada Islam, untuk memberikan apa yang kami ada untuk Islam, tenaga kami untuk Islam, fikir kami untuk Islam, wahai Allah. Ya Allah,
Engkau telah lahirkan kami sebagai seorang Islam. Engkau besarkan kami sebagai seorang Islam. Engkau dewasakan kami sebagai seorang Islam. Tuakan kami sebagai seorang Islam. Sakitkan kami sebagai seorang Islam. Nazakkan kami sebagai seorang Islam. Sakaratul mautkan kami sebagai seorang Islam. Matikan kami sebagai seorang Islam, ya Allah. Matikan kami sebagai seorang Islam, ya Allah. Matikan kami sebagai seorang Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menyesal, ya Allah. Kami menyesal kepada apa yang kami lakukan sebelum ini. Kami jauh daripada Engkau. Jauh daripada agama Engkau, ya Allah. Dekatkan kami, ya Allah. Dekatkan langkah kami kepada kebesaran Engkau, keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kami rindu Nabi Engkau, ya Allah. Kami rindu Nabi kami, Nabi Muhammad, ya Allah. Kami mesti bertemu dengan Nabi untuk mendapatkan syafaat baginda nanti, ya Allah. Dapatkan kami syafaat baginda nanti, ya Allah. Dapatkan kami syafaat baginda nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kau izinkan ibu dan ayah kami yang telah pergi meninggalkan kami sekian lama ini, ya Allah. Damaikan ayah bunda kami di alam barzah, ya Allah. Damaikan ayah bunda kami di alam barzah, ya Allah. Damaikan ayah bunda kami di alam barzah, ya Allah. Damaikan ayah bunda kami di alam barzah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Selamatkanlah bumi Malaysia ini, wahai Allah. Selamatkan negeri Sembilan ini, wahai Allah. Selamatkan kami di Seremban ini, wahai Allah. Selamatkan kami di mana juga, wahai Allah. Selamatkan segala musibah, segala bencana yang datangkan kepada kami, wahai Allah. Untuk teman-teman kami di Pakistan, di Palestine. Untuk teman-teman kami di Gaza, wahai Allah. Segerakan kemenangan kepada mereka, wahai Allah. Menangkan mereka, wahai Allah. Hapuskan Yahudi, hapuskan Zionis. Hapuskan Yahudi, hapuskan Israel, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau datangkan malaikat-malaikat untuk membantu teman-teman kami sebagaimana malaikat membantu dalam tentara Badar, wahai Allah. Datangkan malaikat untuk membantu mereka menyegerkan kemenangan mereka, wahai Allah. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman ana aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuzina yawmal qiyamah innaka la tughlibul mi'an rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم